Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah pada hari ini UJBB stop 7 Oktober 2021 kita bawakan tuan-tuan dan puan-puan taklimat daripada pihak Halal Development Corporation atau HDC berkaitan dengan Digital Augmented Reality Showcase of Halal Malaysia. Jadi bersama-sama saya pada petang ini kita hadirkan jauh daripada KL, Cik Muhammad Romzi Sulaiman selaku Senior Manager of International Cooperation Department di bawah Jabatan Pembangunan Industri Halal Development Corporation. Jadi apa khabar Cik Romzi? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Puan. Terima kasih kerana terima undangan daripada pihak PUJB bagi membuat penerangan berkaitan dengan HDC Halal Digital Showcase, which is kalau nama singkatannya saya nampak dekat situ dash Digital Augmented Reality Showcase of Halal Malaysia. Tapi mungkin sebelum kita mulakan taklimat pada petang ni kan, Cik Romzi, mungkin sebersedikit lah selepas ni mungkin cerita sikit secara ringkas apa peranan HDC. Okay? Mungkin kadang-kadang usahawan kita ni dia confused kan peranan HDC dengan pihak JAKIM tu sendiri. Dan kalau bercakap pasal berkaitan dengan halal, persediaan halal, saya suka nak share dengan Cik Romzi bahawa penerima sijil atau perniagaan yang ada sijil halal di Johor ni pada saya agak membimbangkan. Dia punya jumlah dia tahun 2020 kalau ikut rekod yang kita ada hanya 1,715 company, dan tahun 2021 sehingga Ogos kita hanya ada 1,278 saja. So kat sini kita nampaklah macam mana tahap awareness, I mean among kita punya PKS tentang persediaan halal. Jadi mungkin dengan salah satu cara pihak HDC nak menggalakkan libatan usahawan kita, sekarang pun kita dah cakap pasal teknologi, new norm semua kan. So mungkin ada kaitan yang baiklah untuk usahawan dapat manfaatkan. So dipersilakan Cik Romzi. Okey. Terima kasih puan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan bagi pihak tim kami terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd kerana menjemput kami untuk sedikit sebanyak berkongsi dari segi apa program yang ada di HTC. Bukan saja Dash, tetapi nanti kemudian saya akan berkongsi peranan kami di HTC. Macam Puan tanya juga tadi, dari segi persijilan, definitely is under JAKIM. Jadi kalau kami di HTC ini, more towards di pembangunan industri halal. Sebenarnya kalau kita tengok industri halal ni, yes, dia punya persepsi, dia punya orang kata assumption, andaian. Jadi this ada orang kata yang kadang-kadang bila kita buat awareness di luar, kita banyak jelaskan benda yang asas dulu Puan dan juga hadirin sekalian. Kalau kita pergi terlalu teknikal atau detail, kesampaian tu yang perlu kita orang kata kena pastikan bahawa whatever benda yang berkait dengan persijilan, contohlah industry players kena juga maklum okey apakah dia punya requirement ataupun keperluan. Sebab apa, kalau kami di HDC ni, kalau kita bercerita dari segi siapa yang datang untuk get more information dan nak dapat tahu halal ni, bukan saja dari Malaysia. Sebenarnya di HDC ni kami dah terima ramai pengunjung daripada luar negara yang memang amat berminat tentang apa itu industri halal sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi domestik dengan antarabangsa, kalau antarabangsa ni dia bukan saja kepada pemain industri dan juga, dia juga terbuka kepada akademik, sebagai contoh, dan juga kepada pelajar-pelajar, di mana kami di HDC pernah terima pelajar-pelajar daripada sekolah menengah daripada negara luar datang ke Malaysia sebab mereka rasa halal ni adalah satu industri yang mereka patut tahu dan mereka nampak apa peluang ekonomi
dari segi industri tersebut yang dapat ditawarkan. Mungkin nanti saya akan ceritakan sepanjang sesi kita pada petang ini. Jadi fokus kita pada petang ini adalah untuk bercerita tentang Halal Digital Showcase, Digital Augmented Reality Showcase of Halal Malaysia, DASH. Sebenarnya DASH ni baru saja kami bangunkan tahun lepas, ya. Tetapi secara operasional, dia bermula daripada bulan Mac tahun ini. Kita dah launch dekat Android, dan pada bulan Mei kita dah dapat access through iOS, which is smartphone, Apple, dan juga tablet. Jadi DASH ni kalau kita tengok, dia merupakan satu daripada application digital yang dapat kita bantu promotkan industri halal kita, especially untuk akses ke luar market, pasaran luar antarabangsa contohnya. Jadi of course kalau kita cakap dari segi new norm, banyak benda yang dah dikonvertkan pada digital, ya. Tetapi sebelum ni kita memang ada e-commerce sebagai contoh, ya. Tetapi bila berlakunya pandemik ni, kita creative part tu yang kita kena start thinking of lah. Bagaimana creative ni dapat membantu lebih daripada yang apa yang ada sekarang, ya. Sebagai contoh lah, ya. Okay, mungkin saya kita akan go through the slides. Jadi the first slide. Okay, DASH ni, okay, saya dan tim kami daripada International Corporation ataupun Jabat Kerjasama Antarabangsa, kita sebenarnya bila berlaku di pandemik tahun lepas, kita pun dah macam, okay, mana kita nak bawa kita punya eksporter sebagai contoh, ya, tembusi pasaran antarabangsa. Sebab bila sebelum pandemik, selalunya ini industri players, pemain industri boleh keluar negara, participate dalam event secara fizikal, ya. Jadi ada banyak event-event yang di luar negara yang di, yang khususnya ada yang halal, ada yang food and beverages, okay. Tapi bila berlaku pandemik, kita rasa macam mana next, eh? Kita dah kita dari segi sudut pengalaman tak ada, tak pernah lalui pandemik ni. Siapa sangka pandemik boleh berlaku, kan? Jadi bila pandemik berlaku, kita semua work from home. Jadi bagaimana kita nak bantu bawa industri players ni ke luar negara? Contohlah, okay. Sebab apa? Kalau segi dari segi kita panggil pengantarabangsaan, berkait dengan perdagangan trade, memang ianya di bawah matre, ya. Tetapi bagi kami di HDC, kami khusus kepada industri halal, ya, sebagai contoh. Okay, so DASH ni kita duduk, kita bincang, oh, mungkin ini adalah salah satu daripada cara bagaimana kita dapat bawa secara maya, ya. Tetapi produk yang kita bawa ke luar negara sebagai contoh, kan, kadang-kadang dia dalam bentuk fizikal. Jadi maknanya kalau di luar negara, orang boleh tengok secara eyes to eyes, tengok produk tu dapat rotate 360. Tapi bagaimana kita nak buat benda ni kalau bentuk maya? Sebagai contoh, nanti saya ceritakan, ya. Okay, next please. Okay, jadi sikit sebanyak kami akan terangkan peranan kami HDC. Dan pada petang ini juga kita akan berkongsi sedikitlah tentang maklumat tentang nilai halal ekspor ke luar negara, manakah destinasi-destinasi, dan juga bagaimana halal ni diterima dari segi sudut ekonomi. Apa yang kami cerita pada hari ini adalah berdasarkan kepada pengalaman kami dan juga kami punya interaksi dengan guest yang datang dari international, ya, sebagai contoh, ya. Jadi kita next please. Okay, HDC, ya, Halal Development Corporation, Berhad, ya. Kami adalah agensi di bawah MITI, Ministry of International Trade and Industry. Okay, ini adalah kami punya vision, mission dan juga role kami, ya. Definitely, kita punya visi adalah untuk halal as the first choice in business ventures. Macam diterangkan tadi, mungkin di luar sana ramai lagi yang ada potensi untuk
membangunkan industri ataupun perniagaan mereka, tetapi bagaimana next kalau nak berkecimpung dalam industri halal, ya. Jadi banyak program-program yang kami laksanakan di dalaman, ya. Sebelum pandemik pun memang dah ada program-program tersebut, ya. Dan juga kita punya misi adalah untuk provide solution for business to excel in the halal market spaces. Betul. Ini adalah bagaimana peluang-peluang yang kita boleh tembusi ke luar negara. Sebab bila kita cakap pasal halal, dia bukan saja kepada manufacturing ataupun pembuatan, pengilangan, ya, tetapi juga perkhidmatan-perkhidmatan yang berkait dalam industri halal, ya. Jadi peranan kami adalah untuk onboarding, maknanya menjemput seramai ataupun memangkinkan sebanyaknya syarikat-syarikat yang berpotensi dalam industri halal untuk bersama dalam halal ekonomi, ya. Dan juga dari segi bagaimana kita dapat meningkatkan lagi nilai halal ekspor Malaysia, dan juga bila kita cerita pasal ekspor ni, kita bukan saja tengok pada negara-negara tertentu, tetapi kita tengok secara holistik dunia, manakah negara-negara yang masih lagi ada ruang yang kita boleh tembusi dari segi pasaran ekspor, ya, untuk halal, ya. Dan juga kita lihat bagaimana kita dapat menarik pelaburan masuk ke Malaysia ke halal industrial park yang ada di negara kita sekarang ni, ya. Sebab apa, di industrial park ni, halal ni, ada juga yang berbentuk dari segi untuk SME ni masuk, ya, untuk set up dia punya perniagaan di halal park tersebut, ya. Tetapi as much kita nak menarik sebanyak mungkin, kalau negara luar kata saya nak berkecimpung dalam industri halal, boleh masuk dan invest di Malaysia halal park, ya. Okay, so these are the very general kita punya visi, misi dan juga peranan kami di HCC. Okay, next please. Okay, transforming knowledge and know-how into business. Okay, this is something yang kita nak bercerita kepada usahawan-usahawan kita. Sebab apa? Daripada pengetahuan itulah kita boleh dapat banyak informasi bagaimana kita dapat go to the next level ataupun maju ke tingkat yang seterusnya, ya. Sebelum pandemik, kebanyakan program-program yang ada di HCCC yang ditawarkan adalah dalam bentuk fizikal, ya. Kita pernah buat program mudah cara. Jadi program mudah cara ni maknanya kita pergi ke negeri-negeri tertentu, kita jemput usahawan, ya. Kita beri penerangan apakah itu industri halal, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan pensijilan halal, ya. Bagaimana kalau kita nak memohon sijil halal. Jadi program-program tersebut secara tidak langsung memberi ruang dan juga menimbulkan minat, ya, kepada usahawan tersebut untuk berkecimpung dalam industri halal, ya. Definitely banyak ilmu yang perlu dipelajari. In fact, macam kami di HCC pun, kami pun memang kena lalui kursus-kursus tertentu dalaman supaya kami pun mendapat the right information bila kita nak beri penerangan pada usahawan, ya. TOT lah, Cik Umzi. TOT, yes. Okay. Lepas tu, kita pun ada program industri latihan, ya, training courses, ya. Sebab di HGC, kami memang dah lama sediakan peluang-peluang untuk industri players untuk belajar tentang daripada fundamental asas, ya, industri halal kepada professional program. Seperti contoh yang kita ada, halal auditors, for example, ya. Dan juga di HCC pun kita ada juga program-program yang berkait dengan consultancy dan advisory, ya. Jadi banyak peniaga kata peluang untuk industri, pemain industri, jika mereka perlu tahu, perlu tahu ataupun hendak more information, ya, ataupun bagaimana boleh actually sebenarnya menghubungi HCC. Jadi kita ada pelbagai departemen yang akan membantu usahawan, ya. Selain pada itu juga kita ada Halal Knowledge Center, hkc.hgcglobal.com. Dekat sini ada pelbagai informasi yang berkait dengan halal industri, bukan saja di Malaysia tetapi juga informasi-informasi yang berkait di luar negara, ya. Jadi kalau kita tengok kat tengah tu, itu adalah logo Halal Malaysia, ya.
Sebenarnya dekat luar ni, kalau kita pergi di pasaraya, memang kita nampak banyak logo-logo halal yang bukan sahaja logo halal Malaysia yang datang daripada negara-negara luar. Ya. Jadi bila ada logo halal ni, sebenarnya adalah satu keyakinan kepada kita untuk beli produk tersebut. Ya. Sebab kita ambil kira dari segi persediaan halal ni, mengambil kira dari segi sudut keselamatan juga. Ya. Sebab apa mungkin ramai ingat, oh halal ni hanya lihat pada bahan-bahan yang dibenarkan, tetapi dia adalah melebihi daripada keperluan tersebut. Ya. That's why kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk ke kursus-kursus yang ditawarkan di HGC, kita semua akan belajar tentang as very basic dari segi hukum sehinggalah bagaimana di kawasan kilang tu amalan terbaik, okay, GMP, Good Manufacturing Practice. Ya. Amalan terbaik ni, sebab masa saya jelaskan, of course bila saya buat penerangan kepada guest daripada luar negara dengan di Malaysia, dia kena angle berlainan. Jadi kalau saya cerita pada lokal kita, domestik, ya, saya selalu berkata kita asasnya kita tengok juga pada dapur rumah kita sebenarnya. So bila kita tengok dapur rumah kita, adakah susun teratur, barang-barang belian kita, bagaimana kita jaga, bagaimana kita lepas masak, macam mana kita make sure makanan itu tidak tercemar. Jadi asas tu sebenarnya ada di rumah kita. Cuma bila kita masuk kursus-kursus yang ditawarkan oleh HGC, dia akan memberi lebih penjelasan, dan kita pun bila dah tahu kan, kita akan ambil opportunity ini untuk sebaik mungkin. Kalau kita dah masuk dalam industri halal, kita protect the halal integrity. Maksudnya kita jaga halal integrity tersebut. Ya. Jadi kalau saya boleh interrupt, nak tanya kan, mana tahu ada di antara pendengar kita, sekiranya mereka berminat untuk program pre-certification atau post-certificate ni, memang sentiasa ada takwim untuk setahun untuk mereka start atau macam mana? Okey, sebenarnya di untuk kursus ya, latihan yang berkait dengan halal ni, sebenarnya kita ada kalender tahunan. Okey. Ya? Jadi setiap tahun pada awal, sebelum Januari lagi sebenarnya, pihak bahagian latihan kami, mereka akan keluarkan jadual kursus-kursus apa yang ada dan juga bilakah tarikh kursus-kursus tersebut. Jadi kursus tersebut selalunya di HDC, ya, di pusat latihan kami. Tetapi bila berlakunya pandemik, ya, fizikal tak boleh. Jadi apa yang bahagian latihan HDC buat, mereka melaksanakan program-program secara digital. Jadi macam tahun lepas kita ada buat some orang kata asas, ya. Asas ni sebenarnya dia memberi kita pemahaman dari segi hukum, for example kan, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Contoh, kenapa tak boleh? Jadi kadang-kadang bila kita tengok halal haram tu memang jelas, tapi kalau kita tengok dari segi yang tengah-tengah tu, yang syubhah tu, itu yang kadang-kadang yang kita ragu-ragu boleh ke tak boleh. Jadi bila adanya persijilan halal, maka terjawablah, ya, yang keraguan-keraguan tersebut. Ya. Kadang-kadang kita tengok bukan saja bahan kritikal seperti bahan mentah daging contoh, ya, tetapi apakah ramuan-ramuan yang digunakan dalam pembuatan ataupun penghilangan barang-barang tersebut. Jadi saya rasa on the surface ramai orang mungkin lihat dari segi ramuan kritikal, tetapi ingredient tu, bahan ramuan tu adalah sama juga pentingnya. Apakah yang dimasukkan? Apakah yang dijadikan sebagai salah satu daripada bahan ramuan untuk menghasilkan produk terakhir tersebut? Ya? Tak kira lah garam ke gula ke kicap ke, bagi contoh kan. Tetapi itu bila dah ada logo halal dekat produk tersebut, kita tengok pun kita yakin, oh yang ini boleh. Ya? Sama juga kalau produk tu datang daripada luar negara. Bila kita nampak logo halal daripada luar negara tu, maksudnya oh produk ni memang dah disahkan dari segi dia punya bahan-bahan kritikal dia, bahan ramuan, dan juga penghilangan tersebut adalah mengikut amalan terbaik. Ya. Kalau jadi, logo halal Malaysia ni memang salah satu yang dikenali kan worldwide. Betul. Ya, jadi sebab tu ramai kalau kita tengok dari segi
syarikat-syarikat antarabangsa yang datang ke Malaysia, mereka ramai yang berhendakkan logo halal Malaysia ya, sebagai satu orang kata kepastian yang mana produk tersebut dijamin. Dia kira macam premium produk lah, sebagai contoh ya. Jadi bila kita tengok pada training-training yang kami offer, kita juga merujuk kepada Malaysian standard. Sebab apa? Malaysian standard ni yang dihasilkan, dia bukan saja standard untuk orang kata pembuatan penghilangan makanan dan minuman, tetapi ada juga untuk kosmetik, personal care sebagai contoh ya. Penyembelihan ya, even logistik pun ada dari segi standard Malaysian standard ni. Jadi Malaysian standard ni even yang latest sekarang ni kita ada sebagai contoh ya, bukan latest sebenarnya, dah beberapa tahun lah. Skim untuk Muslim friendly, ya. Muslim friendly ini kebanyakannya kalau kita lihat negara di luar, ya, mereka dah mula berkecimpung dalam industri halal ni. Mereka rujuk kepada Muslim friendly services ni, bagaimana mereka boleh gunakan sebagai satu amalan bila katalah negara tersebut menerima turis, especially Muslim, ya, ke negara tersebut. Apakah basic asas infra yang perlu disediakan, ya, seperti contoh mungkin bila sampai di lapangan terbang ada ruang solat contoh, ya. Jadi kalau kita hendak pergi ke tempat-tempat lawatan tertentu, di manakah kami boleh solat, adakah ruang tersebut disediakan, dan juga kalau kita tinggal di hotel, ya, apakah infra yang boleh disediakan. Dia berkait dengan amalan terbaik juga, ya. Bagi contoh ada arah kiblat, dari segi pembersihan diri sebagai contoh, ya. Jadi kalau tourist guide contoh, kat mana nak bawa kita punya tourist visitor ni untuk menikmati hidangan. Kita nak pergi negara luar, takkan kita nak makan apa yang kita makan di Malaysia. Ya, kita pernah juga rasa apa yang sedapnya di negara tersebut. Jadi bila apa yang sedap di negara tersebut, that's why Muslim friendly services ni dia masuk. Muslim friendly ni kira macam dia punya asas lah, eh. Then dia akan go for the next one, which is memohon sijil halal, eh. Jadi bila dia faham, oh kalau kata kita pergi negara A, ya, negara A tersebut dia punya makanan memang kalau kita nak explore, kan, sebab apa, mungkin cita rasa cara penyediaan dia tak sama dengan apa yang ada di Malaysia. Jadi dia lihat dari segi sudut keperluan, okey, bahan-bahan yang digunakan perlulah yang boleh memenuhi keperluan Muslim travellers. Jadi kita pun kalau pergi negara luar rasa tak adalah rasa macam oh susahnya nak makan, susah ke mana nak cari makan. Dan ada setengah negara ni, hari itu saya dah dapat satu pamphlet dan sebagai contoh, ya. Mereka dah sediakan satu buku orang kata perjalanan ke negara tersebut. Macam guideline lah. Guideline, tourist guide. Okay, hotel ni ada penyediaan makanan yang berkait dengan Muslim friendly. Kalau pergi kat tempat ni, dia ada tempat solat. Jadi, that's actually a good idea. Kalau macam Malaysia ni, kita senang sebab apa, kita pergi mana-mana pun, makanan tidak ada masalah. Dan juga kalau kita nak solat pun tidak ada masalah, ya. Cuma bila kita keluar negara. That's why industri halal ni, dia dah orang kata melihat dari segi sudut, bukan saja dari segi makanan dan minuman industri penghilangan, tetapi perkhidmatan-perkhidmatannya. Dan juga dekat EGC kita ada juga, kita tak boleh tengok saja dari segi sudut sebelum memohon sijil halal, tetapi apakah program-program yang ada di EGC selepas daripada mendapat sijil halal. Jadi dekat EGC ini sebelum pandemik ataupun sekarang, ya, banyak program-program yang kami laksanakan berkait dengan bagaimana hendak menembusi pasaraya di Malaysia, ya. Even ada juga program yang menembusi pasaraya di luar negara, contoh financial assistance, ya, dari segi packaging. Dan again, dari segi industri halal ni, R&D banyak berlangsung dari segi penggunaan kaedah. Macam sekarang ni kita ada nanoteknologi sebagai contoh lah, ya. Dan juga kita ada program-program yang berkait dengan mentoring program, ya, dengan multinational company, ya. Diberi satu latihan orang kata awareness program, ya. Apakah amalan-amalan terbaik yang dilaksanakan oleh multinational company supaya dapat membimbing ISME kita praktiskan benda yang sama. Okay, itu menuju ke arah lain, ya.
dan juga yang of course sekarang ni digital platform dan juga pembangunan talent. Jadi pembangunan talent ni sebab kita lihat dari segi sudut kita kena pastikan bahawa halal ni dia punya orang kata workforce ya ataupun pekerja adalah dari segi constantly ada dia punya supply ya. That's why kalau dekat universiti ada sudah kursus-kursus yang berkait dengan pengurusan halal ya. Jadi seperti contoh dekat UGC ni pun kami ada terima internship daripada pelajar-pelajar yang dalam industri halal bersama kami dan kita buat some 3 bulan punya internship lah dan kita dedahkan mereka kepada pelbagai industri matters kepada mereka ya. Dan juga macam tahun ni kita pun ada buat halal sektor roadmap yang berkait dengan food services dan juga pharmaceutical, medical tourism, halal ingredient. Jadi kita tak pernah kata stop, berhenti ya dari segi create and share pasal halal ni. Ya. Okay, next please. Okey, ini adalah yang saya ceritakan tadi berkait dengan pembangunan role kami dalam pembangunan industri halal. Selain pada itu juga kita ada perkhidmatan yang berkait. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu more information bagaimana hendak apa ni menjalankan aktiviti pengilangan di Halapa untuk mendapatkan konsultansi, untuk masuk kursus yang berkaitan dengan halal ataupun yang paling latest kita ada halal integrated platform di mana halal integrated platform ni di bawah satu kita panggil ada one roof lah, satu bumbung all the services perkhidmatan-perkhidmatan yang berkait dengan industri halal ada di situ. Dia jadi macam community punya platform ya untuk berkongsi dan juga untuk mereka onboarding minat-minat. Macam one stop center lah untuk something like that. Lebih kurang ya, ya. Jadi kalau pergi kat situ nak tahu pasal training, nak tahu pasal program-program lain yang berkait dengan industri, semua ada kat situ. Kita baru launch UGC baru launch halal integrated platform ni pada 9 hari bulan September lepas semasa kita punya World Halal Business Conference ya. Sebenarnya sebelum pada bulan September itu sebenarnya kat UGC kita ada banyak buat webinar series setiap minggu daripada Julai sehinggalah ke World Halal Business Conference. Jadi webinar series ini setiap minggu kita berkongsi dengan semua pemain industri, community, bukan sahaja Malaysia tapi juga daripada luar negara, berceritakan bagaimana kejayaan Malaysia dalam memangkinkan industri halal tersebut. Ya. Dan juga kita panggil panelis-panelis bukan sahaja dari Malaysia tetapi kita juga jemput panelis daripada luar negara untuk memberi sedikit sebanyak tentang kata ideas ataupun bagaimana especially masa pandemik ni kan bagaimana kita nak mengharungi dan juga improvekan lagi kita punya economic perspective dalam bila berlaku pandemik ni bagaimana kita nak shift kan daripada pandemik kepada new normal. Okey, apakah aktiviti-aktiviti yang berkaitlah. Jadi banyak program sebenarnya kat UGC ni. Jadi saya galakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke website kami. Sebenarnya kadang-kadang bila kita buat webinar ni dia bukan saja dengan agensi-agensi kerajaan di Malaysia tetapi juga dengan partner-partner kita di luar negara. Jadi sebenarnya pemain industri ataupun community di Malaysia ni mereka boleh dapat banyak sangat informasi yang berkait dengan industri. Bagaimana industri ini dibangunkan di Malaysia dan juga di luar negara. Ini semua adalah ilmu dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mana sekarang ni kalau dulu kalau kita nak dapat satu ilmu kita kena pergi hadiri kursus fizikal tetapi sekarang ni semuanya dah online jadi senang aja as long as ada internet sign up login pada hari tersebut tiap-tiap minggu kalau hari tu dan memang ada. Satu lagi Cik Romzi kena ada kemahuan. Kalau paksa pun tak boleh juga kan. So, inisiatif itu. Okey, baik Cik Romzi. Saya rasa mungkin ada di antara viewer yang tak sabar nak mengetahui what is Dash Digital. Dash, alright. Okey. Sebelum kita pergi ke Dash ni, saya nak cerita sikit tentang industri halal di luar negara. Ya. Okey, ini saya ambil kira export value tahun 2019. Ya. Secara kasarnya value ekspor dalam 40.2 bilion Malaysia ringgit. Wow. Kemana produk halal ni adalah ke Asia. The main one lah.
ke Europe, ke Afrika, ke Amerika dan juga di Australia. Okey. Kenapa saya letak sana ada Canada? Sebab hari itu kami ada satu program bersama dengan Canada. Jadi kita menerangkan apakah peluang-peluang yang ada kepada industri players kita kalau hendak menembusi pasaran ke Canada. Jadi kita ada buat satu program khas. Jadi kalau kita tengok value ni, Asia ni of course nombor satu adalah ke China. Paling tinggi ke China. Yes. Right. Then ada countries dalam Asia ni kalau kita tengok seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan negara-negara seperti Jepun. Jepun ni kalau kita tengok trending selama 5 tahun lepas, dia memang the top 10 lah Jepun ni. Lagi satu Korea Selatan. Korea Selatan. Jadi ini adalah negara-negara yang mana memang banyak mengimport produk halal dari Malaysia ke sana. Tetapi kadang-kadang kita mungkin melihat dari segi sudut, mungkin mereka tidak mengimport barang makanan dan minuman, mungkin mereka mengimport bahan yang berkait dengan ramuan. Jadi kalau untuk pemain industri, kalau siapa yang dalam berkecimpung dalam ingredient ataupun barang ramuan, itu juga adalah merupakan salah satu daripada peluang untuk mengeksport produk tersebut keluar negara ya. Dan kalau kita pergi ke kontinen yang ke Asia Barat yang lain, kita dapati seperti contoh India ya. Kalau di Timur Tengah seperti di United Arab Emirates UAE ya, dan juga di Saudi. Kalau kita tengok Europe, negara-negara seperti Russia, Belanda, Perancis, UK, Germany, ini adalah country-country yang ada banyak mengimport produk halal dari Malaysia. Dan kalau kita tengok di benua Amerika, of course Amerika Syarikat ni dia dalam top 5 lah produk halal kita pergi ke sana ya. Canada, peluang ni sebab apa kat sana ada 1.15 juta Muslim population. Banyak ruang sebenarnya untuk pengeksport kita ni bukan saja berkisarkan kepada negara-negara di Asia tapi juga di benua-benua lain, termasuklah juga Afrika. Seperti contoh kalau di Afrika ni Mesir, di negara Afrika Selatan contohnya, Senegal, Nigeria, Kenya, ini adalah negara-negara di Afrika yang banyak mengimport juga produk-produk halal daripada Malaysia. Jadi kalau boleh jangan kita tengok pada negara tertentu sahaja. Kita akan tengok apa peluang yang ada dekat negara-negara lain. Opportunity itu memang ada sebenarnya ya. Okay, next please. Ini adalah satu contoh bagaimana halal ekspor untuk 5 tahun dari tahun 2015 hingga 2019 ya, kita nampaklah value dia dalam 205 bilion Malaysia ringgit selama 5 tahun ya. So the main one of course food and beverages 55%, ingredient yang kedua lah, kuat tinggi juga eh, maksudnya ada permintaan luar sana untuk halal ingredient. Betul. Sebab apa? Kami tengok trend ni dan kami kaji apakah sektor-sektor yang kita boleh bangunkan. Kalau kita tengok tahun 2019, tiga ni food and beverages, halal ingredient, nombor tiga, kosmetik dan personal care. Ada peluang sebenarnya untuk kita bangunkan dan juga ekspor ke luar negara. So ini adalah secara kasar. Okay, next. Sorry, saya batuk sikit. Data yang menarik ni, Malaysia. Okay. So, kalau kita tengok dari segi halal sektor ni, yang tradisional ni macam makanan, minuman. Ya. Dah biasa kan? Tapi logistik ni juga ramai yang tertanya, kenapa kena ada logistik? Ini adalah perkara-perkara yang kita perlu faham. Ya. Bila kita pengilangan sudah dilaksanakan, bagaimana kita nak transport daripada halal certified tu pergi ke next destination. The supply chain tu kita kena pastikan. Ya. Jadi macam kami cerita ni, kosmetik, personal care, tourism, modest fashion. Jadi dalam dash pun ada satu produk yang berkait dengan modest fashion sebenarnya. Ya? Okay, next please. Jadi untuk bila berlaku pandemik ni, kami tengok apakah digital touchpoint. Digital touchpoint ni bagaimana kita boleh membawa usahawan kita ataupun produk-produk tersebut melalui digital. Okay? Macam saya cakap tadi, ada dah e-platform. Ya. Yeah? E-commerce sebagai contoh ya, tetapi what's next yang boleh kita khususkan ataupun fokus ya. Jadi that's why kita come up dengan dash ni sebenarnya ya. Okay, next.
Okey, ini adalah negara-negara yang kami akan buat penyertaan, kami masuk dari segi penyertaan. Pada bulan November, bulan Julai itu kami ada di Korea sebenarnya. Walaupun pandemik sebenarnya kami tidak pergi ke Korea, tetapi kami ada booth kami. Secara virtual. Secara, bukan, booth kami fizikal. Tetapi kita melantik kita punya partners untuk represent kita di Korea untuk bercerita promote Malaysia product and services. Tetapi di samping itu juga kita ada buat virtual business to business business matching. That mean company-company yang ada dalam Dash sekarang ni ada 54 syarikat pengeluar halal yang bertaraf ekspor ada dalam Dash. Jadi bila kita buat business matching dengan Korea, kita tunjukkan sebelum ni kan kalau orang tanya macam mana saya nak tahu apakah produk-produk halal yang ada dekat Malaysia kan? Kalau kita nak bagi list tu memang panjang. Contoh kan? Jadi ataupun kalau kita kata pergi ke Google buat searching ya, mungkin mengambil masa yang lama. Jadi bila ada Dash ni, kalau mereka bertanya, saya nak tengok syarikat-syarikat yang berkaitan dengan halal, kita kata sila download Dash. So dekat Dash tu dah boleh tahu apa nama syarikat tersebut dan bagaimana dia berfungsi. Ya? Cik Ramzi, soalan cepu mas. Sila download, sila download Dash tadi kan? Download for free? Download sekarang ni memang complimentary. Sebagaimana kita download aplikasi-aplikasi lain. Yang lain. Jadi nanti kami akan tunjukkan bagaimana nak download tu melalui QR yang dah ada lah. Jadi bukan saja di Korea, jadi kita juga lihat potensi negara-negara. Sebenarnya pada bulan November nanti, insyaAllah mungkin tuan-tuan dan puan-puan maklum ada World Expo 2020 di Dubai. Puan bayangkan ya, tahun lepas Expo Dubai ni patutnya berlangsung tahun lepas. Yang Soul Food ni patut berlangsung tahun lepas. Tetapi bila berlaku pandemik, semuanya ditunda ke tahun ini. Dah tunda tu, ada setengah tu tunda-tunda batal. Ada tunda-tunda yang kami dapat masuk, kami join. Jadi yang World Dubai Expo ni memang dah mulalah daripada 1 Oktober hari tu. Sehinggalah March 2022 selama 6 bulan. Jadi dekat sana kita ada Malaysia Pavilion. Salah satu minggu, dia ada 26 minggu semua sekali. Kami berada di minggu yang ketujuh. Dia panggil Halal Cluster Week. Jadi di sana HDC bersama dengan Matrade, ya, kami akan buat program yang berkait dengan industri halal. Seperti contoh, Matrade akan bawa dia punya apa ni, Export Acceleration Mission Program, mana membawa industri players. Jadi macam HGC, kami kat sana kita ada buat pocket talk, bagaimana kita nak promote buat Malaysia product and services di luar negara. Dah sampai alang-alang sampai kat Dubai tu, ceritalah sebanyak-banyaknya. Jadi salah satu yang kita akan bawa adalah Dash. Okay. So macam you, Cik Ramzi, yang cakap bila dah ada pelancaran pada Jun, Jun tempoh hari. Yang mana? Yang World Expo. Pelancaran Dash. Oh, Dash tu kita kita start boleh download pada bulan March untuk bulan Android, Mei untuk iOS. Okay, so Mei untuk iOS. Jadi sehingga kini ada lebih kurang 54 company yang duduk dalam Dash kita. Ini kira projek fasa 1. Okay, jadi projek fasa 1 tu sempat join untuk yang Soul Food and Hotel tu, SFH tu. Ya, sebenarnya mereka dah join daripada tahun lepas lagi. Semasa kita jemput mereka ni masuk Dash, sementara kita tunggu produk tersebut siap dalam masuk dalam aplikasi tu, kita dah buat business matching dengan Korea, dengan China juga tahun lepas. Kita ada dua apa. Jadi bila buyer dekat Korea tu dia tanya siapa syarikat-syarikat yang kita boleh jumpa. Jadi kita katalah these are the senarai-senarai syarikat yang ada dalam Dash. So ada food and beverage, ada ramuan, ada personal care, kosmetik, ada modest fashion, ada pharmaceutical bagi contoh kan. Jadi mereka lihat list tu, mereka kata okey, boleh tak kita buat padanan perniagaan secara virtual. Jadi kami di HGC kita arrangekan sesi tersebut. Di Korea tahun lepas kita buat 3 hari dan juga dengan China pun kita buat 3 hari. Tahun ni untuk di Korea kita buat 4 hari sebab mengambil kira 27 hingga 30 bulan kita punya participation dekat Seoul lah. Jadi ini membuka, sebenarnya membuka ruang sebab apa, kepada kita punya industry players ni untuk orang kata pitching lah,
dengan buyer dekat luar negara. Session dia memang limited. Satu buyer dengan satu syarikat di Malaysia ni, kita bagi 30 minit. Oh, lama. Biasanya pitching session pendek kan? Tapi 30 minit tu kita kena ambil kira sebab kadang-kadang 30 minit kalau kita berjumpa fizikal ni lain. Tapi kalau 30 minit secara maya ni kadang-kadang dengan internet punya problem. Bila kita nak tunjuk produk demo tu dia terhenti ke, you know. Okay. And then kadang-kadang bila kita buat dengan international buyer ni, kita kena faham dari segi mereka ni tidak menggunakan bahasa Inggeris. Betul. Jadi kita ada translator kat situ. Translator. Jadi kalau kat Korea tu kita ada translator Korean, kalau kat China ni kita ada Mandarin translator. Jadi 30 minit tu kalau kita ambil kira dengan internet, dengan bila nak pitching kan, nak tunjuk video ke, nak tunjuk produk kan, dengan nak translate lagi 30 minit tu sebenarnya kalau produk menarik perhatian kepada buyer kan, 30 minit tu saya rasa macam tergesa-gesa juga. Sebab kadang-kadang untuk makluman kan, dalam dash ni sebenarnya produk tu macam saya bagi contoh lah, kalau company A dia ada 50 produk, tidak 50 produk yang kita masukkan dalam dash. Kita minta dia bagi macam tahun ni kita minta 2 yang the best. Dua SKU sahajalah. Ataupun 2 unit produk. Jadi sebenarnya bila buat business matching ni, salah satu yang kami pun belajar juga ya. Apakah unit selling proposition, dia panggil USP kan. Jadi kalau produk kita ni kadang-kadang produk kita ni competing dengan orang kata produk lain. Jenama lain. Ataupun produk ni bukan saja Malaysia yang keluarkan, negara lain pun keluarkan juga. Jadi jadi dia punya pitching tu kadang-kadang buyer tanya apa bezanya produk you dengan produk ni dan juga daripada negara ni. Jadi dia punya unique selling point itulah yang kena tekan kat situ. Ini apa yang kami belajar sepanjang dah 3 kali buat business matching ni. Okay. But it's a good experience ya. Okay, now kita pergi pada dash Okay. So kita ada video dash ni dalam bentuk 2D 3D, nanti kita tunjukkan dia punya aspek ya. Kita tunjuk video dulu. In the era of seamless global commerce, new networks and markets are cultivated almost instantly. The emergence of IR 4.0 has prompted us towards big data analytics, Internet of Things, and digitizing initiatives. Realizing this, it's crucial you don't miss out on anything. Having that in mind, Halal Development Corporation, HDC, has developed Digital Augmented Showcase of Halal Malaysia, Dash. Dash offers an integrated digital platform which delivers a combination of augmented reality and interactive enabled presentations of products and services to the market. And what's unique about Dash is that it can be mobilized to any location, domestically and internationally. In addition to more avenues for creative display through 2D and 3D visual superiority, Dash offers exposure at multiple platforms to various global events. Being interactive and possessing vibrant dynamicism, Dash adds clearer perspective to the impression you make without your physical presence. Now that's something that will keep you accessible while being cost-effective at the same time. So choose an extensive customer experience by signing on with Dash today. For more information, log on to hdcglobal.com. Stay global, be digitized, get Dash. Wow, okay. Okay, itu secara video kita. Okay, now kita pergi to the Dash punya. Sorry, sebab saya rasa sebelum kita cerita pasal Dash, elok saya cerita dulu tentang industri halal ni macam mana dia punya exposure atau negara. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat screen, boleh gunakan QR code untuk scan sama ada di Google Play ataupun di App Store. Jadi yang Google Play ni Android, yang ini yang iOS lah ya. Lepas tu bila dah scan, dia akan keluar the screen Dash Digital Halal App dekat sini. Biasalah kita kena download dulu. Selepas download boleh sign up ya, username, email dan semua, very simple ya.
Selepas tu dah boleh login. Bila login, the next page kita akan lihat. Next screen please. Okay, ini adalah contoh-contoh screen bila tuan-tuan dan puan-puan dah download Dash, dah masuk. Akan nampak browse by cluster banyak. Ada cluster yang macam saya sebutkan tadi, cosmetic and personal care, food and beverages, ingredient, cosmetic, optical dan juga modest fashion. Dekat bawah tu ada company, boleh browse. Maknanya macam ni lah, browse. Dan juga select produk-produk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kenapa company ni yang kat depan, sebenarnya dia based on berapa ramai pengguna yang dah download Dash tu, dia tengok produk tersebut. Jadi kita capture dari segi favorite. Saya tak nak sebut perkataan tu, tapi dia kira macam berapa ramai dah orang melihat produk tersebut. Sebab apa dekat luar ni, kadang-kadang bila mereka lihat produk ni, of course kalau halal dia orang sebut makanan dan minuman. Dia tak jatuh kepada yang lain-lain dulu kan. Jadi saya ini saya ambil contoh kan, bukan saya nak promote mana-mana syarikat. Saya ambil contoh lah, katalah kita pergi, kata kita pilih food and beverages, dia akan pergi to the next screen yang ada all the listing of syarikat yang berkait dengan food and beverages. Okay, kalau kita pilih kosmetik, dia akan keluar kosmetik yang syarikat lah. Okay, saya ambil contoh kat sini, ambil contoh ya. Okay, kita ambil ice cream Al Jazeera ni. Jadi bila kita klik dekat Al Jazeera ni, dia akan keluar produk yang dah ada dalam Dash. Jadi bila ada kat sini, ini adalah dalam bentuk 2D. Maknanya nampak dari segi petak macam ni kan. Jadi sebenarnya selepas kita pergi pada 2D ni, dia akan bawa kita pergi ke 3D dan juga video punya presentation. Ya. Sebagai contoh sekarang ni, kalau kita tengok 1, 2, 3 yang ada gambar durian king ice cream tu, kalau kita tekan yang button I ke atas tu, sebenarnya dia akan pergi kepada screen yang seterusnya, iaitu siapakah contact person untuk syarikat tersebut. Lepas tu bawah tu ada nombor telefon dengan ikon telefon kan. Sebenarnya untuk menyenangkan, kalau katalah buyer tu di luar negara kan, dia saya nak contact lah dengan syarikat tersebut, tak payah nak pergi ke dial pad, nak kena exit daripada screen ni pergi ke dial pad. Maknanya tekan aja ikon button tu, dia akan direct. Tapi of course lah, bila dah direct tu dia kira macam phone bill masing-masing lah. Jadi dia memudahkan sebenarnya. Katakanlah saya nak contact lah dengan company ni pakai email, tekan aja button sampul surat tu, automatically dia akan defaultkan kepada smartphone ataupun tablet. Kalau katalah kita pakai Yahoo ke Google, dia akan default lah, terus ada alamat tersebut. Maksudnya buyer tu dia tak payah kata nak pening nak pergi balik dekat dia punya Yahoo email ke Google email ke, nak kena cari, nak kena copy paste balik email address tu, masuk tak payah. Maknanya tekan aja kat situ, default terus. Menyenangkan. Sangat. Lepas tu dekat situ pun kita ada juga button-button yang kalau ada, macam saya sebut tadi, mungkin produk tu kita ambil dua. Okey, kalau nak tahu more details, tak tahu ni website dia mana, tekan aja yang gelok tu, terus automatically pergi ke website syarikat tersebut. Kadang-kadang kalau macam media sosial ni, ada FB, IG, terus dia direct. Dekat bawah tu ada FB, ada Instagram, ada YouTube. Maknanya kalau company tu ada dia punya link dia, URL dia, bagi bila kami terima permohonan untuk masuk dalam Dash ni, maknanya kena bagi siap-siap lah. Ada Instagram ke, ada Facebook ke, ada website ke. Jadi bila kita buat macam ni, again kita memudahkan. Kadang-kadang bila buyer ni, syarikat ni apa dia punya social media, syarikat ni apa Facebook dia, apa website dia, nak kena pergi balik Google check silap eja. Jadi kita menyenangkan. Cik Ramzi, saya macam tak excited ni. Dua soalan terus saya nak tanya. Maknanya kalau saya usahawan tu ada halal, so apa syarat dia? Pertama, yang kedua, berapa lama tempoh macam you nak, bila kita submit kan, berapa lama approval from pihak HDC untuk masuk dalam Dash ni? Okay, sebenarnya sekarang ni kita dah masuk fasa 2 dan banyaklah syarikat yang dah memohon. Kita ada memang limited sekarang ni, limited space. Jadi dia macam first come first serve basis. Jadi of course
salah satu adalah mestilah syarikat tersebut yang mendapat persetujuan halal, ya. Dan nombor dua, kalau ini adalah syarikat yang sudah ada pengalaman untuk ke luar negara, kita letak dalam borang tu sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab apa? Masa kami buat, sebenarnya kami dah buat webinar ni daripada bulan Julai lagi. Jadi sepanjang kami buat webinar ni kan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan ekspor ni. Jadi kalau nak cerita dalam masa sejam ni memang agak cukup lah. Sebab apa, bila mereka jelaskan export ready ni apa maksudnya. Okay. Dari segi dia punya apa kata persediaan. Tapi yang ini kita nak membantu supaya mereka dapat masuk dalam dash, supaya bila kita keluar negara ataupun jika kita ada buat bisnes B2B, kita ada dah list tersebut. Rather than kita terpaksa cari mana syarikat ni, contohlah eh. Jadi bila yang macam ni, banyak kalau katalah syarikat tersebut berminat, selepas ni saya rasa tim kami akan sediakan link untuk registration. Silalah isi borang tersebut secepat mungkin dan hantar kepada kami, dan kami akan menilai dari segi meeting the requirement lah. Okay. Jadi kalau nak meet the requirement, kita akan minta hantar sampel-sampel produk dan juga all the administrative matters. Kalau boleh, sila hantar segera. Kalau orang dah diluluskan. Sebab apa? Kalau kita dah approve, kalau kita tak hantar produk tu, kita tak boleh nak buat video shooting. Sebab apa? Yang kami provide service tu, kita bagi video, kita bagi photo shooting, kita buat video shooting untuk convert daripada 2D 3D. 3D ni yang berpusing-pusing, boleh bergerak, boleh turn 360 degrees. Cik Romzi, mana dah lah HGC sediakan platform. Lepas tu shoot produk nak jadikan 2D, 3D pun it's under package test tu juga. Itu adalah bagaimana di HGC kita membantu usahawan kita, membantu SME-SME kita untuk berpeluang menembusi pasaran antarabangsa melalui program yang kami ada di HGC. Ya, jadi jadi rebutlah peluang ni selagi slot masih ada. Yeah. Once slot dah penuh, minta maaf, kami tak boleh nak open dah. Sebab apa? Because commitment kami dengan kita punya production house adalah limited sebanyak itu saja syarikat dan juga produknya. Jadi kalau tadi bila kita dah convertkan bentuk 2D 3D, dia ada video. Jadi saya harap kat sini ada video lah. Tunjuk video sekejap. Bagaimana video ni sekejap je, 30 second. Buyer-buyer dekat luar negara ni, bila dia dah tengok dalam bentuk 2D, 3D dengan informasi dan juga video, rasa tangan tu nak, jari tu nak sentuh tak yang buat call, email ataupun nak tahu lebih lanjut, pergilah dekat social media tersebut yang dah ada dalam informasi dalam. Just one click je kan, dia terus direct. Sebab apa, kadang-kadang yalah, kita nak buat something digital ni, the creative part tu kena ada jugalah. Tapi kadang-kadang creative part kita ni, sebab digital ni, dia teknologi ni dia selalu dibangunkan tahun ni lain. Tahun dah advance lain, tetapi kena kejar, kita kena kejar apa yang existing yang boleh membuatkan ada tarikan untuk orang. Jadi macam dash ni, kalau bayar download, kalau dia pergi expo, kalau katalah tak boleh nak dapat banyak explanation kan, download dash, balik rumah, balik office, mana boleh scroll lagi tengok. Scroll je, as long as ada internet connection. Okay, itulah. Kalau boleh nak get the first experience, download Dash tu. Tapi saya nak maklumkan kat sini, bila first time download Dash tu, bila kita nak pergi yang 3D tu, first time dia ambil masa sikit, beberapa minit untuk dia download, sebab dia dalam bentuk apps kan, dan dia juga gunakan internet teknologi internet ya. Jadi the first tu memang ada lama sikit, tapi bila dah download yang the first round, bila kita nak tengok 3D lain, dia dalam few second dia dah keluarlah image tersebut. Jadi boleh rotate tengok produk tu, ingredient apa semua ada kat produk tu. Dia jadi macam bila kita pergi fizikal, kita pegang produk tersebut. Cara digitalnya adalah kita rotate kan dalam bentuk persembahan ya. Okay. So jadi all the information ada dekat single orang kata screen.
more information, tekan, dia akan go accordingly. Jadi kalau macam industry players yang dah memang berminat, maknanya kita perlu ada orang kata kerjasama lah untuk kita supaya smooth proses bila kita masukkan produk you dalam dash. Bila kita perlukan all the bentuk 2D punya information ke all the write ups tu, kena lagi satu saya nak beritahu, kalau dah dapat green light untuk jadi part of Dash, bila nak hantar produk tu, sila pastikan dalam bentuk kurier yang selamat. Maksud saya, kalau kotak, pastikan dia dibungkus dengan baik, dia diletak dalam kotak yang bersesuaian. Sebab apa, takut bila sampai ke office kami, bila buka kemek. Bila nak photoshoot kan lepas tu? Bila nak photoshoot tak cantik. Tak cantik, okey. Jadi kebanyakan yang hantar kepada kami memang mereka bubble wrap kan produk tersebut. Dia letak dalam kotak-kotak yang orang kata kotak tebal lah. Jadi bila sampai dekat office kami, kita buka masih lagi dalam bentuk yang asal. Sebab apa? Bila kita buat photoshooting, takut macam lighting. Jadi kalau kemek, bila dah tu, dia dah jadi satu lagi orang kata tak cantik lah produk tersebut bila kita gubahkan dalam bentuk 2D, 3D dan juga video lah. Itu saya nak sampai. So tu orang kata kalau kata dah approve, diterima untuk Dash, tapi macam mana pula kalau nak register, nak rebut peluang ni? Kata ni dah tinggal ni ada. Boleh. Ada informasi kat sini, jadi nombor telefon pun ada dekat bawah tu, sebab kami pun dah mula masuk pejabat dalam bentuk rotation ya. Jadi setiap kali kalau telefon 03-7965-5555, ada pegawai-pegawai kami yang bertugas di office lah ya. Dan juga boleh hantar email kepada international@hgcglobal.com. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh berhubung dengan tim-tim kami untuk kita inilah dapatkan tapi yang penting sekarang ni untuk grab the opportunity, merebut peluang yang ada ni. Tak banyak lagi slot yang kosong, betul tak? masih ada tapi tak banyak. Begitu kalau usahawan Johor tak ambil peluang ni. Okey. So secara ringkasan ini adalah apa yang kami nak persembahkan mengenai Dash pada hari ini. Tetapi kita ada juga berkongsi sedikit tentang informasi-informasi yang berkait dengan industri halal. Jadi ini adalah saya anggaplah satu session berkongsi ilmu, pengetahuan yang daripada kami yang terbaik insya-Allah yang dapat kami kongsikan pada hari ini, puan ya. Jadi saya pun terus makin excited lah bila tahu kan Dash ni sampai macam tu sekali package yang disediakan, ditawarkan oleh pihak HDC ni. Satu platform ni dah sedia ada, betul Cik Romzi? Tapi yalah, perlu patuh dengan kriteria yang ditetapkan. Dan bagi komitmen untuk hantar maklumat yang lengkap sekiranya dah approve oleh HDC. Betul, sebab kita nak percepatkan onboarding tu. Sebab apa, macam saya sebut tadi, bulan sebelah nanti kita akan ke Dubai. Jadi bila katalah kita di sana, kalau buyer sebenarnya tanya macam mana nak tahu produk halal Malaysia, selain pada business matching yang kita ada, tetapi jumlah syarikat yang ada dalam Dash tu yang akan membantu buyer-buyer dekat luar negara ni tengok produk-produk tersebut. Maknanya masa kita mencemburui lah Cik Romzi, rasanya tak puas juga nak dengar pasal Dash ni. Tapi pada saya lah, semua para pendengar, usahawan, jangan lepaskan peluang mana-mana yang memang ready to export. Tolong sertai register untuk Digital Augmented Reality Showcase of Halal Malaysia disediakan oleh platform HDC ini. Sebab bila once kita daftar, HDC akan bawa benda ni ke mana-mana lah kan, kalau ada berkaitan dengan expo atau berkaitan expo antarabangsa. Jadi mungkin ada satu dua kata akhir daripada Cik Romzi pada petang ni. Okay, saya sebenarnya sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada Perbandaran Usahawan Johor Serang Bahad atas peluang untuk kami berkongsi. Sebab apa, kadang-kadang mungkin bila kita tidak buat program-program macam ni, mungkin informasi itu tidak sampai kepada usahawan-usahawan kita. Jadi this is satu platform yang bagi saya sama-sama kita bangunkan usahawan kita, sama ada di pihak HCC ataupun di pihak Perbandaran Usahawan Johor Serang Bahad, ya, kita kerjasama. Ya, dan juga itu sajalah puan, semua stay safe,
take care sebab kita masih lagi di suasana yang apa yang kita ada sekarang ni. Jadi jaga apa ni keselamatan masing-masing lah ya. Terima kasih Cik Romzi Sulaiman, Senior Manager of International Cooperation Department daripada Halal Development Cooperation atau HDC. Atas taklimat diberikan insya-Allah sehingga kita bertemu lagi dalam PJB Bistock dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.